Pangeran, aduh kawan, saya dikejar-kejar Pangeran. Dikejar-kejar sama siapa? Ame musuh, ama penjahat, ama siapa lu dikejar-kejar? Pangeran, aduh kawan, saya dikejar-kejar Pangeran. Dikejar-kejar sama siapa? Ame musuh, ama penjahat, ama siapa lu dikejar-kejar? Bukan Pangeran, saya dikejar-kejar babi hutan. Tapi udah gak kemari babinya kan? Enggak kemari. Tolong, tolong saya. Wah, apa itu Pangeran? Wah, akhirnya datang juga. Saya tersesat. Tenang aja, Neng. Kalau tersesat, buru-buru kembali ke jalannya. Saya juga dulu pernah tersesat. Tapi sekarang saya sudah kembali ke jalan yang benar. Aku gabuk lagi. Iya, benar, Neng. Ngemeng-ngemeng, siapa sih? Mbak itu siapa? Awas, Pangeran, biar saya menghadapi. Ini artis ADJ. Saya ini Surati. Putri Raja Kelungkung. Pangeran, dia Putri Raja Kelungkung. Kan lo bahaya dari tadi, ini bahaya, itu bahaya. Untung muka lo kagak bahaya. Pangeran, kerajaan Kelungkung itu kan kerajaan yang kemarin kita serbu. Berarti dia musuh kita, Pangeran. Tuh, gue bilang juga apa bahaya. Tadi lo nancep ke kaki gue. Biar saya habisi dengan cara saya. Enak aja lo. Kalau soal habisin, jangan dihabisin dulu. Gue duluan, no. Gue kan duda. Yeah. Halo, Neng. Pangeran. Wih, Pangeran. Pangeran. Bagi dong. Bagi dong, pasnya diembat sendirian. Lo mau juga? Mau. Beneran? Iya. Nih, yang hemat-hemat ya. Enak nih, taruh dulu buat besok. Iye. Jadi kalian ini yang menyerang kerajaan Kelungkung toh. Weh, Kelungkungnya gak seberapa ya, hawanya. Bikin aneh pusing. Iya, betul sekali. Kami yang menyerang kerajaan Kelungkung. Kami memang sengaja dan terbiasa untuk menghabisi kerajaan-kerajaan kecil. Ya, saya bersama Hanoman ini selalu membela negara. Kamu tahu kerajaan-kerajaan itu sudah banyak yang kami taklukkan. Taklukkan. Kemarin kami menaklukkan kerajaan Klengkeng. Klengkeng. Kemudian kerajaan Kelongkong. Dan terakhir kerajaan Kelingking. Kelingking. Tetapi tenang saja, Nduk. Kulo iki adalah Raden Bantra. Yang mana? Di mana anak kambing saya? Yang mana? Saya kamu, maksud saya kamu bisa bersembunyi di sini. Ayah saya tidak akan tahu. Tahu Raden Nang Sudiro. Pangeran, dia itu musuh kita. Kok dibelain? Loh, biar musuh kan bapaknya, anaknya kece. Wah, kalau begitu. Pangeran. Pangeran, yeah. Ini tidak bisa didiamkan. Pangeran, Mas, kita sudah sama tinggi nih kayaknya. Pangeran tidak boleh melindungi musuh. Pangeran akan saya laporkan ke Ayahanda Raja. Mas, lo mau ngaduin nama bapak gue? Iya. Aduin sono. No scare, I'm brief. Ya udah kalau gitu saya berangkat. Berangkat bro, mau ngaduin kemana lo? Ke medan perang. Hah? Medan perang. Bapak gue lagi perang di medan perang. Di sana akan banyak mayat-mayat bergelimpangan. Darah-darah berceceran. Daging-daging terbelah. Usus-usus. Ada usus, ada rempelo, ada hati, ada iso. Semuanya ada. Wah, Pangeran. Emangnya masakan Sunda. Restoran kali, Pangeran. Ya udah. Kalau begitu, saya tetap berangkat. Mau nyusul ke medan perang? Enggak. Pup. Jangan lupa, Cep. Bok.